Terima kasih Anda masih bersama kami di Seputar Bandung Malam. Pemirsa, Satuan Lintas Polres Cimahi bersama Jasara Harja melakukan kegiatan pengobatan gratis, pelayanan publik, dan sosialisasi keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di Balepare, Kota Baru Parahyangan, Bandung Barat. Kegiatan ini digelar dalam rangka operasi keselamatan Lodaya 2018 dengan mengundang ratusan tukang ojek sekabupaten Bandung Barat. Selasa siang, ratusan tukang ojek sekabupaten Bandung Barat berkumpul di Balepare Kota Baru Parahyangan Padalaran guna mengikuti kegiatan pengobatan gratis, pelayanan publik, dan sosialisasi keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas yang digelar Satlantas Polres Cimahi. Kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan operasi keselamatan Lodaya 2018 yang berada di wilayah hukum Polres Cimahi. Dalam kegiatan tersebut, ratusan tukang ojek pun mendapatkan pemahaman terutama perihal keselamatan berlalu lintas di jalan raya. Usai kegiatan, sejumlah tukang ojek pun mengaku jika kegiatan tersebut sangat bermanfaat dan baru pertama kali mereka ikuti. Pintu sini ngeliat di ya? Semua orang bisa tahu lah keselamatan di mana. Ya buat kamu sendiri gimana setelah 2 tahun ini seperti apa? Apa sih yang Pimpin dapatkan setelah tadi? Ya, berlalu lintas lah, sama Pak. Ya ada kegiatan seperti ini. Jadi bisa lebih tertib. Ya, lebih tertib, lebih tahu. Jadi mau memakai rambu-rambu lah. Pimpin baru pertinya enggak? Ada Bu. Ada. Apa itu? Bagus lah buat kita, buat yang belum paham harus dalam berkendara. Semuanya dijelasin di sini. Jangan salah itu Pak, apa sih? Terus. Bagus buat semuanya, buat bawa sih, buat pencerahan buat kita semua, terutama dalam berlalu lintas, perlengkapan yang menarik. Sementara itu, Kasat Lantas Polres Cimahi AKP Suharto mengungkapkan kegiatan tersebut bagian dari rangkaian operasi Lodaya 2018 yang kali ini pihak kepolisian berkesempatan untuk berkomunikasi dengan tukang ojek sebanyak 300 orang. Lodaya 2018, satu sisi kami mencoba berkomunikasi aktif dengan komunitas ojek yang hadir kurang lebih 300 orang di seluruh Kabupaten Bandung Barat. Bertujuan untuk menyampaikan pesan-pesan keselamatan, keamanan, berlalu lintas di jalan raya, sehingga saudara kita yang komunitas ojek paham betul bagaimana mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya itu yang aman, termasuk menjaga keselamatan orang lain yang ada di seputaran jalan. Jadi sehingga bisa mewujudkan keamanan dan keselamatan lalu lintas itu sampai kepada saudara kita tukang ojek. Berharap dengan adanya kegiatan ini agar setiap saat dan setiap hari mereka dapat menjalankan kendaraan dengan lebih aman sehingga terwujud keselamatan di jalan raya. Algi Muhammad Gifari,